Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, teman-teman. Ada kabar apa nih yang trending dari kemarin? Ini mungkin tentang rekomendasi dari Komnas HAM ya. Jadi yang memberikan rekomendasi itu bukan cuma tim resmi bentukan pemerintah TGIPF pimpinannya Prof. Mahfud MD, tapi juga yang investigasi itu banyak, bukan cuma TGIPF tadi ya. Dari media-media juga ada tuh, seperti Narasi, itu juga mereka melakukan investigasi. Dan juga dari Komnas HAM, ya, karena diduga ada pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan. Dengan Komnas HAM, kita udah bisa baca, kita udah bisa akses tentang temuan-temuan mereka, ya. Dan dalam banyak hal, saya satu frekuensi tuh dengan Komnas HAM. Terutama dari kesimpulan bahwa penyebab utama kejadian di Kanjuruhan itu memang adalah tembakan gas air mata ya. Jadi baik secara langsung maupun tidak langsung, penembakan gas air mata itu menyebabkan kepanikan massa. Nah, kepanikan massa ini membuat orang terdesak-desakan, berdesak-desakan, lalu terinjak-injak, kagencet ya. Itu akhirnya pada susah nafas, ada yang langsung meninggal dan lain sebagainya. Jadi penyebab langsung maupun tidak langsung. Kenapa dikatakan penyebab langsung maupun tidak langsung? Karena ada juga dugaan ya, begitu kena gas air mata itu dampaknya secara mungkin kimiawi atau apa ya, itu kan ada zat-zat berbahaya ya, itu mempengaruhi juga sistem pernafasan dan lain sebagainya. Karena kan ditemukan juga tuh korban-korban yang setelah berhari-hari matanya masih pada merah gitu ya. Nah itu saya nggak tahu deh, analisis dari apa lab segala macam nggak tahu. Yang jelas penembakan gas air mata itu adalah penyebab utama terjadinya jatuhnya korban jiwa di Kanjuruhan Malang. Ya, itu setuju. Tapi hal yang beda ya dengan rekomendasi. Jadi temuan, kesimpulan, oke, setuju. Tapi untuk rekomendasi ada beberapa hal yang saya nggak setuju nih, ya, saya nggak setuju. Dan ada kemungkinan perspektifnya mungkin berbeda ya. Kalau perspektif Komnas HAM mungkin semata-mata tentang HAM, tapi dia nggak tahu, nggak memahami, nggak menguasai full regulasi. Karena kalau kita ngomongin kejadian Kanjuruhan, itu sebetulnya ada persinggungan dua hukum ya. Ada dua hukum yang dilanggar atau yang berpotensi tidak ditaati, yaitu hukum komunitas. Nah, hukum komunitas ini kita bicara tentang regulasi-regulasi sepak bola ya. Jadi dari FIFA sampai turunannya di tingkat domestik. Dan juga hukum negara ini juga ada yang disalahi nih, termasuk undang-undang keolahragaan, lalu juga dari KUHP ya. Buktinya KUHP kenapa? Karena sudah ada 6 tersangka, dan itu yang digunakan untuk menjerat mereka adalah delik-delik pidana ya. Terutama tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Itu dia teman-teman. Nah, Komnas HAM saya pikir ada rekomendasinya yang menunjukkan mereka nggak paham konteks ya. Yaitu rekomendasi terkait pembekuan kompetisi sampai level Liga 3. Nanti koreksi ya, takutnya saya salah baca. Saya tuh membaca sekilas di Twitter, katanya Komnas HAM itu menyarankan agar dibekukan PSSI beserta seluruh kompetisi di bawah PSSI. Saya pikir itu bukan solusi, bahkan berpotensi melanggar hak asasi lain, yaitu terkait hak manusia mencari nafkah ya dari sepak bola. Karena apa? Karena kalau kita bicara sepak bola, maka orang-orang yang terkait dengan sepak bola ini, terutama masalah ekonominya ya, itu bukan cuma pemain, bukan cuma pelatih, bukan cuma football family, tapi juga ada pelaku-pelaku usaha, tenaga kerja informal ya, para pelaku di sektor transportasi, konveksi, kulineran segala macam itu banyak ya. Dan mereka malah berpotensi dilanggar haknya ketika sepak bola dipaksa dihentikan. Jadi ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya penyakitnya apa, solusinya apa gitu. Nah, yang harus dibenahi ini kan sistemnya. Nah, kalau kita ngomongin sistem, ini mencakup hal yang luas dan saling berkaitan ya. Terkait regulasi, lalu kesiapan serta kompetensi SDM-nya ya. Lalu struktur dan infrastruktur, juga kelembagaan. Jadi ini perlu penanganan yang komprehensif ya, menyeluruh. Nggak bisa parsial setengah-setengah.
Tapi tentu saja menghentikan kompetisi ini bukan solusi gitu loh. Karena apa? Karena kejadiannya ini kan di satu stadion saja, satu stadion. Makanya ada kejadian satu stadion, dilihat yang salah apa, biar tidak terulang lagi, maka implementasikan di tempat lain gitu. Jadi bukan satu stadion kejadian, yang lain dianggap sama gitu. Itu enggak ya. Jadi perlu kejelian juga untuk melaksanakan antisipasi ke depannya. Gitu loh teman-teman ya. Itu dia bahasan akhir pekan kita. Jadi bicara tentang rekomendasi Komnas HAM. Kalau temuan-temuannya saya setuju, saya sepakat. Tapi rekomendasinya ada beberapa hal yang saya nggak sepakat gitu ya. Oke teman-teman. Mang, lo baru nanyakin ku naon Mang Fuzul tara iya deh non. Tara ayah. Sudah jadi CEO. Oh tinggal kita. Sudah jadi CEO. Sudah naik jabatan. Jadi nggak mau lagi dia bikin konten untuk Bapak Tua ID ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.